Halo Sobat Galaksi, kembali lagi di channel YouTube-nya Lampung Shop bersama saya Eki, perwakilan dari Samsung yang penempatannya di Nami Smartphone Simple Center. Nah, kali ini saya bakalan unboxing produk terbaru dari Samsung. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu, tapi ini salah satu fitur yang sempat hilang di seri A sebelumnya dan bakalan balik lagi di Samsung A seri terbaru ini. Nah, produknya itu ya ini, Samsung Galaxy A72. Nah, kerennya nih, fitur yang sempat hilang itu bakalan balik lagi di A72-nya itu fitur water resistant alias tahan air dan sudah bersertifikasi internasional IP67. Buat teman-teman yang penasaran, kita bakal unboxing nih Samsung Galaxy A72 nya. Langsung buka aja yuk Samsung Galaxy A72 nya. Nah, ini dia Samsung Galaxy A72 nya. Pasti penasaran banget kan sama Samsung Galaxy terbaru ini. Langsung kita unboxing aja ya, sama nih udah nggak sabar juga. Kita lihat ya apa aja nih yang didapetin dari Samsung Galaxy A72 ya. Handphone-nya ya. Sign ya dong. Ini chargernya ya. Ini sudah yang kabel C2C dan sudah 25 watt fast charging. Buka aja nih, langsung kita buka aja nih. Iya, cakep banget desainnya. Kalau kamu sadar ya, ini desainnya mirip-mirip banget loh sama Samsung Galaxy S21 Ultra, S21 series lah. Mirip banget. Ini blacknya nggak terlalu hitam banget ya. Kalau dilihat langsung itu agak sedikit kayak abu-abu gitu. Desainnya cakep banget. Nah, ini handphonenya mau dihidupin dulu sambil nunggu handphone dihidupin. Tunggu aja pokoknya lah, ntar ya. Cus. Nah, ini dia Samsung Galaxy A72 nya. Ini bagian depannya ya, ada Samsung Galaxy A72 nya. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Wow, ini desain terbarunya dari A72 ya. Dia sebutannya kalau di Samsung ini glossy lembut. Dia glossy tapi nggak terlalu terang banget warnanya. Yang terbaru ini dari desain kameranya ya, dia kesannya tuh kayak muncul gitu dari bagian handphonenya ini nih. Kan kalau kayak seri-seri sebelumnya kan kepisah ya, warnanya kan hitam gitu kan. Kalau ini dia nyesuaiin sama warna handphonenya nih. Kalau warna handphone hitam, bagian kameranya juga dia hitam. Nah, untuk di layarnya nih ya, yang pertama mau dijelasin nih bagian kameranya ini. Sekarang udah lebih tipis nih dibandingin Samsung Galaxy A72 nya. Dibandingin Samsung Galaxy A71 nya. Kalau misalnya yang A71 kan dia agak lebih tebel ya nih bagian layar, bagian kameranya, kamera depannya ini. Nah, untuk yang terbarunya juga dia sudah dilengkapi dengan nits yang lebih terang nih. Sudah dilengkapi dengan 800 nits untuk di Samsung Galaxy A72 nya ini. Untuk perpindahan layarnya juga sekarang udah lebih smooth dengan 90 Hz. Nah, itu dari pembaruan dari layarnya ya. Kalau misalkan dari kameranya, ini sudah dilengkapi dengan 64 megapiksel plus 12 ultra wide
8 megapiksel telefoto. Dengar ya, telefoto bisa 3 kali zoom optical. Dan ditambah kamera makronya. Ini seri A pertama. Sebenarnya ada 2 sama yang A52 ya juga. Nah, ini untuk seri A yang pertama udah ngusung kamera telefotonya. Nah, dan dilengkapi dengan OIS. Kalau teman-teman belum tahu OIS, OIS itu adalah Optical Image Stabilization. Yang artinya kalau misalkan kamu ngambil foto, misalkan tangan tiba-tiba ada yang ngedorong gitu ya, dan guncang HP-nya, nah nggak perlu lagi hasilnya ngeblur karena sudah ada OIS-nya. Dan fitur telefoto dan OIS ini biasanya ada di flagship. Dan sekarang sudah ada di seri A-nya, yaitu A72-nya. Nah, untuk di bagian prosesornya masih sama ya, prosesornya kayak A71. Dia Snapdragon 720G. Nah, untuk peningkatan di baterainya nih, di performance-nya, sudah baterainya sudah 5000 mAh, yang sebelumnya cuma 4500, sekarang sudah 5000 mAh. Pengecasannya masih sama kayak A71. Dia gunain tipe C2C, kabelnya C2C, dan sudah 25 watt, jadi nggak perlu takut ngecasnya lama-lama, ini sudah cepet banget ngecasnya. Oh iya, ada satu lagi nih yang ketinggalan buat kamu nih yang sering beraktivitas di luar dan takut handphonenya kebasahan. Ini handphonenya sudah bersertifikasi internasional IP67. Jadi kalau misalkan kamu mau kecemplung-cemplung dikit atau kecipratan-cipratan air hujan, nggak perlu takut handphonenya rusak karena sudah IP67, tahan air dan tahan debu. Ini fitur yang baru balik lagi di seri A-nya yang sebelumnya sempat hilang dan muncul lagi di Samsung Galaxy A72-nya. Keren banget kan? Nah, buat kalian nih yang nggak sabar sama hasil foto dan hasil rekam videonya juga, nanti langsung bakalan kalian lihat nih hasil-hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A72-nya. Oke? Oke. Nah, ini kita cobain ya video dari Samsung Galaxy A72-nya. Ini yang mode normal ya, kita nggak gunain super steady-nya. Halo, ini keadaan toko nah, Mi smartphone. Ada yang nunggu, masih nunggu pulang. Jadi masih nunggu pulang juga, gabut. Hai teman-teman. Elsa. Oke. Gimana teman-teman? Kita udah unboxing Samsung Galaxy A72-nya. Udah banyak banget ya peningkatannya dibandingin dari seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy A71. Untuk yang pertama di layar, itu sudah perpindahan layarnya nih ya, lebih smooth, sudah 90Hz. Dan kecerahan layarnya itu sudah sampai 800 nits. Untuk yang kedua, yang di kameranya itu sudah dilengkapi dengan kamera telefoto dan sudah ada Optical Image Stabilization-nya atau OIS. Itu dari segi layarnya, dari segi performance-nya, ini sudah dilengkapi dengan baterai 5000 mAh yang pastinya sudah lebih ditingkatkan dibandingkan dari seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy A71. Udah paket lengkap banget sih ya Samsung Galaxy A72-nya ini. Nah, kamu bisa dapetin Samsung Galaxy A72-nya di toko kita di Nami Smartphone Simpul Center. Kamu bisa langsung datang ke toko kita dari pintu depan, itu langsung belok ke kanan aja, tokonya ada di sebelah kiri. Lihat aja nama tokonya, Nami Smartphone. Nah, kalau misalnya buat kamu nih yang nggak mau keluar rumah, kamu bisa juga kunjungin website kita, lampungshop.com. Nah, kamu bisa langsung cek semua produk-produk kita di website itu.
Sekian video unboxing Samsung Galaxy A72 nya kali ini. Bakalan ketemu lagi sama saya di video unboxing yang lainnya. Bye bye.